Wow, bertemu kembali kawan-kawan. Aku ada satu story hari ni, aku nak bawakan pada korang semua pasal satu pot otai-otai kat rumah aku ni. Dia orang cakap sini, lokasi sini ada baung, ketutu, talapia besar-besar, patin. Jadi aku ingat nak pergi shoot kat situ, tengok dia orang ni strike tak strike. Kalau ngam, malam ni aku sambung repeat join dengan dia orang. Tapi petang ni aku cuba buat video untuk diorang dululah. Sama ada strike tak strike, korang doakan yang terbaik. Harap-harap strike dalam story kali ni, okay? Jom kita pergi. Lokasi pot tu belakang hutan ni. Kau tengok betul-betul belakang sana ada lombong. Pot dia kat situ. So terpaksa meredah sikit lah pot tu. Oh, kena redah semak sikit. Dia ada track lah. Memang ramai orang datang sini sebenarnya. Ni ha, lokasi dia. Pot cantik, tenang je. Tu geng saya, otai-otai tu. Ada 3 orang. Assalamualaikum. Ni otai-otai ni. Strike. Oi, dah strike. Belum apa-apa lagi. Belum lagi. Ada hasil. Allahu Akbar. Aduh, lucut. Silap sikit. Ha, tu dia. Strike dah, patin. Aduh, aku sampai-sampai tu strike, patin. Jadi bang, eh? Memang tak lebih apa soalan. Dah dapat dah, tak lebih lah? Dapat. Padu lah bang. Bang Musa, okey? Alright, cantik. Cantik, eh? Ini hari cun. Ini hari cun, eh? Baru lepas hujan, eh? Hujan dia cun. Kita sampai nampak dia orang punya hasil meriah, Habib. Nampak tu? Talapia. Talapia. Power punya talapia. Besar talapia. Mau sekilo lebih ni. Sekilo setengah saya kau. Sekilo setengah. Ambil sasyul pula aku ni. Padu abang eh. Kau hujan meriah eh? Dia hujan, dia mari. Ini teknik apa nama bang? Ini mata bom. Teknik mata bom. Pellet lah. Pellet 920 campur pandan. 920 campur pandan eh? Pandan. Meriah ni. Campur pandan eh? Dia kalau nak pasang ni, dia kena nyanyi sikit. Ada nyanyi? Pulau pandan jauh ke tengah. Itu jampi apa ni? Ada baca ni. Dah. Strike terus. Aduh, tengah-tengah nak menyembang dia strike pula. Ada hasil? Ada. Kita tengok. Bang. Aku duduk sembang-sembang je. Tu dia. Rombak tu. Strike eh. Baung. Baung ke patin? Patin bang. Meriah bang eh. Yang keberapa ni bang? Dah ketujuh, dah kelapan dah. Laju betul pot ni. Saiz tak mega lah, tapi bukan sombong. Baby lagi abang lepas. Abang Musa lepas kan. Baby lagi katanya. Yang besar-besar je. Kita target yang besar-besar. Yang mega-mega je. Alright bang. Tu dia mata bom.
Bawang tak ada naik lagi hari ni. Strike lagi. Strike. Ha, tu dia. Tolong aku tak lewat tu. Agaknya dia. Main ni. Kau kayu ni. Saya kayu. Kayu. Ui, ya tu. Allahu Akbar. Ada dah gambar bang, terlentang bang. Ha. Nampak tu ha. Gagal gitu. Buat filem ah. Hasil ada. Strike lagi. Kecil je. Patin lagi. Yang betul patin ni eh. Oh, ada hasil. Strike juga lampam. Oh, bantai di ikan lain lah. Mak main dekat sikit. Oh, dah bantai di ikan lain lah. Ha, ikan lain makan dah. Toman. Ha. Halus. Patut lembik je ni. Tak lalu dia nak naik dah. Oh, ada ikan lain, pemangsa ikan lain. Ada. Pemangsa dia ikan toman tu. Ini resipi apa bang? Boleh cerita sikit? Pandan bang, pandan. Pandan eh? Ha, perisa pandan ni. Perisa pandan eh? Ha. Dedak apa? Dedak pelet 9202. 9920. 920 eh? Ya. Perisa pandan. Pulau Pandan jauh ke tengah. Dua. Oh, rupanya macam ni. Alright. Laju eh. Meriah. Ini teknik buat bom. Buat bom eh? Buat bom. Teramalkan eh. Okey, balutkan. Balut. Genggamkan. Yang ini teramal juga. Bila kita baling tak terabur. Dia ganggang ni dia rapat dah. Macam ni lah dia.
Okay, time 6.50. Hampir-hampir maghrib ni hotel-hotel cakap dia akan slow sikit lah. Tapi dia akan start balik pukul 8 lebih macam tu, rancak balik. Ha, alright, sambung pula malam. Sesi malam. Okay, kita tengok. Licin juga, hujan renyai-renyai. Dengan kata abang ni dah naik hasil dia. Tengok apa tu. Oh, ada patin. Alright. Tu, otai kita. Okay, malam ni nak cuba umpan naik ikan. Aku nak cuba umpan naik ikan, tengok apa naik. Ni setting malam dia. Malam punya setting golap golito. Itu tactical tu. Bukan biasa-biasa tu. Ada orang bawah tu rumah tu. Nyala lampu. Bergerak lah. Abang Gadut tengah perform. Ada ke tu? Ada. Tukar umpan. Tukar umpan. Tukar umpan. Tukar umpan ke. Tak boleh lama. Ah, akhirnya mendarat juga seekor baung umpan anak ikan tadi. Wow. Lesen-lesen malam ni. Alhamdulillah. Ah, tu dia. Siapa ni bang? Lampam. Lampam eh. Okey, ni satu pertanyaan ni untuk orang bujang yang belum kahwin. Ya. Yeah. Ah, dia kena makan lampam. Oh. Kelamin, dia kena makan apam. Pula situ pula. Otai-otai mekias nampak tu. Oh, sangkut tali abang. Patin. Patin. Slow, slow, slow.
akhirnya second punya strike. Saya sudah kurang enggak macam tadi. Okeylah, video tak sempat aku pakai stand. Siapa nak follow? Alright. Hati umpan ikan, bro. Ah, tu dia. Yang nombor 2 ni. Umpan last dengan seekor lagi je. Kita try lagi sekali. Ada awak ada rezeki lagi. Last punya umpan. Abang kita strike. Soi. Terus sikit, ya. 9 kilo. Oh, bau. Oh, bau. Alhamdulillah. Ha. Daripada tadi patin ah ni seekor bau ni. Ni umpan dedak tu ya. Umpan pelik. Pelik tadi. Oh, dia bantai juga. Ha, tengok hasil terbaru. Baru sampai. Lampam ekor merah. Dia. Lampam ekor merah pula eh. Yang ke berapa ni bang? Ini tak tahu dah yang ke berapa dah. Tak tahu dah. Tak terkira dah. Dah tak terkira. Alhamdulillah. Pasal yang kecil kita lepaskan. Yang besar kita ambil eh. Alright. Okey, inilah hasil kami hari ni daripada petang tadi. Break sekejap, maghrib, isyak sambung sampai sekarang pukul 1 pagi. So kami nak balik. Ni hasil yang abang Musa dapat. Oh, tak lebih ada mak ai saiz mega. Tengok kasut ah. Sama besar dengan kaki aku ah. Saiz 10 kasut aku ni. Tu hasil abang Musa. Aku dapat baung yang tadi 2 ekor. Abang Gadut lampam banyak dia. Dia banyak hasil lampam. Itulah hasil kami hari ni. Cukup setakat ni. Jumpa lagi next punya video eh. Jangan lupa subscribe, komen, like. Okay. Otak tanpa sempadan. Otak ni macam-macam fikir. Tanpa sempadan kita ni. Alright bang. Ni abang ni. Ini hasil abang Gadut. Abang Gadut ambil yang besar-besar yang kecil semua lepas balik eh. Alright. Okay, jumpa lagi tuan-tuan semua. Bye. Assalamualaikum. Salam sejahtera.